60. Kalau yang agak kecilan 55. Hap makan. Hai Besti, ketemu lagi. Hari ini ikut aku yuk. Aku hari ini mau pergi ke tempat juragan jengkol. Katanya kalau mau beli itu harus cepet-cepetan, karena biasanya jadi begitu jengkol sama petainya itu di drop nyampe di Denpasar ini, di si agennya ini, orang-orang udah pada langsung datang untuk ngambil, karena itu udah pesanan-pesanan orang juga, udah di booking sama orang yang mau jual lagi, mau dibawa ke pasar kayak gitu. Jadi kita harus cepet-cepetan gitu. Yaudah yuk, kita langsung aja pergi ke sana, kita samperin tempatnya. Let's go! Kalau di Denpasar nih mau nyari petai, adanya di sini nih, petai jengkol di sini Jalan Bung Tomo ya. Ayo jengkol, kita mau ke agen jengkol yang ada di Bali. Ini adanya di Bung Tomo. Kita lihat yuk beneran nggak dia banyak jengkolnya. Yuk. Ya, jadi ini dia di sini nih agen jengkolnya. Juragan jengkolnya mana nih? Oh masnya. Petainya masih ada? Nyari jengkol, nyari pete. Sudah. Mbak, siapa ini tadi? Aku mau jengkol yang ini nih. Yang ini ada. Ini yang harga berapa tadi? 60. Yang lebih besar-besar nih harganya 60. Kalau yang agak kecilan 55. Beda 5.000, kita minta yang besar aja. Bu, aku izin video ya. Iya. Apa ini kalau sekeranjang gini? Berapa sekeranjang ya? 15 ya? 15 kilo. Ya. Mesti buat makan besar. Bu, sampean dapat dari mana, Bu? Dari mana? Dari Jawa ya? Macam-macam. Dari Jawa Tengah. Kalau di Bali mah memang nggak ada tanam jengkol gini ya? Lampung ada nggak? Lampung mah banyak. Lampung jengkolnya kurang rentan dia. Oh, kurang legit ya? Iya. Jadi yang paling bagus dari mana? Dari Jawa. Apa-apa ya dari Jawa ya? Apa juga ya? Kalau Lampung cenderung bau dia ininya, pasti lebih itu hangat baunya. Baunya hangat ya. Iya, kadang memang. Ini petainya juga melotot-melotot petainya. Ikut aja. Ikut aja. 18. Ini jengkol kita sama pete kita. Wuh, pesta kita. Jadi ini yang jualnya itu nyempil gitu di dalam kosan kayak gini dia. Ini agennya dikirim. Iya, ini dikirim dari Jawa, cepat sedikit langsung habis nih. Petainya juga. Gengs, jadi ini dia nih jengkol yang tadi aku dapat dari agennya. Ini aku tadi beli 2 kilo. Jadi 2 kilo tuh segini ya. Tuh. 2 kilo segini lumayan lah. Ini aku mau ambil beberapa aja yang buat aku masak sekarang. Dan ini selebihnya aku mau jadiin beweh. Jadi dia direndam kayak gini. Terus tiris. Nanti selama 3 atau 4 hari lah, kita lihat nanti ya, paling lama semingguan, itu pagi sama sore itu harus selalu disiram air, jadi dia harus selalu basah lembab gitu. Sekarang aku mau masak yang ini aja. Ini aku mau goreng dulu jengkolnya nih di sini di minyak panas, tapi apinya kecil, kecil banget, sekecil-kecilnya. Jadi supaya jengkolnya itu matangnya sempurna. Ini kalau udah mateng, kita angkat dulu, habis itu baru kita
masak bumbunya. Kasih teri juga dikit ya. Untuk bumbu baladonya, aku cuma bawang putih, bawang merah, sama cabai merah, dan tomat. Ini kasih garam, gula. Ini masukin sekarang jengkolnya. Gini ya, supaya makannya nanti nggak seret, jadi tetap ada sayurnya. Yuk kita makan, nggak usah pakai sendok lah ya, makan sendiri aja kok. Ini lihat, ini jengkolnya tadi. Jadi aku bikin jengkol ini nggak pakai direbus, tapi ini empuk banget. Oh, kita makan. Belum doa. Kita makan yuk. Ayo makan. Enak. Ini makan kalau kayak gini bisa ngabisin nasi sebenarnya. Kalau nggak inget-inget. Aduk-aduk sama bumbunya. Aduk jengkolnya. Yuk, makan. Ini aduk-aduk kayak gini, hap makan. Legit banget jengkolnya. Ini ya, makan kayak gini, nggak perlu pakai aba-aba lagi, bisa ngabisin nasi sebakul. Yuk. Kevin gak mau makan. Ingin. Makan lah. Jengkol. Itu ada ikan, ada sayur. Oke teman-teman, udah selesai aku makan. Makasih ya udah nonton video ini. Jangan lupa dibantu di subscribe dan ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.